Assalamualaikum. Hari ini kita akan ngerebus makaroni lagi ya teman-teman. Jadi kali ini saya ngerebus makaroni lagi seperti biasanya, di biar jelas lagi karena banyak kali yang request. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan 2 bungkus makaroni ya. 2 bungkus ini, satu bungkusnya itu 1 kilo. Di sini makaroninya adalah seperti biasa yang saya gunakan untuk makaroni telur, yaitu makaroni merek dari Sedani Pasta ya teman-teman. Nah, ini makaroninya. Ini makaroni berkualitas ya teman-teman. Ini makaroni sayur ya teman-teman, bukan makaroni goreng. Nah, kemudian sudah saya buka di sini. Ini makaroni harganya Rp20.000 ya teman-teman. Sekarang Rp20.000 di tempat saya juga. Nah, jenisnya makaroni ini pipa seperti ini ya, biar jelas lagi. Ini bentuknya kecil-kecil, tapi nanti setelah direbus akan menjadi besar-besar ya teman-teman. Akan ngembang gitu. Nah, seperti ini. Oke, langsung aja di 2 bungkus makaroni akan saya rebus. Siapkan di sini api kompor yang besar ya teman-teman, rebus airnya terlebih dahulu. Di sini airnya saya menggunakan 10 liter air ya teman-teman, 10 liter air bersih. Oke, kita tutup. Tunggu sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Dan di sini airnya sudah mendidih. Jadi airnya harus dipastikan harus benar-benar mendidih seperti ini ya. Benar-benar mendidih agar makaroninya tidak cepat basi dan juga hasilnya akan bagus. Langsung saja masukkan makaroninya semuanya ke dalam air yang sudah mendidih seperti ini. Tetap di api kompor yang menyala besar ya teman-teman. Jadi jangan dimatikan. Kemudian ratakan terlebih dahulu seperti ini agar makaroninya matang merata ya teman-teman, seperti ini. Jangan berkumpulan, bergunduk. Nah teman-teman, 15 menit ya ngerebusnya. Jadi saya nggak ditutup ya teman-teman, nggak ditutup dengan tutup pancinya ini karena biar bisa terkendali ya saat ngerebusnya. Rebus di air kompor yang besar selama 5 menit dulu. Kemudian, nah setelah 5 menit ini, 5 menit ya teman-teman, kemudian setelah 5 menit kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Aduk-aduk dengan perlahan, kemudian di urak-arik seperti ini ya, dibulak-balikan makaroninya, jadi biar nantinya tidak lengket ya. Oh teman-teman, di sini saya tidak menggunakan minyak ya teman-teman, ini nggak pakai minyak, pokoknya nggak lengket juga. Tapi kalau mau pakai juga nggak apa-apa, silahkan pakai. Tetap di api kompor yang besar ya teman-teman. Nah sekarang kita mulai dari 5 menit hingga total 15 menit kurang lebih. Nah ini bahkan saya sudah lebih ya teman-teman, udah 12 menit. Nah ini sudah 15 menit, kemudian dilihat dulu, dicek, dibulak-balikan lagi pelan-pelan. Tetap posisi di api kompor yang besar teman-teman, tetap di api kompor yang besar ya. Saya jelaskan sekali lagi. Nah api kompor yang besar seperti ini. Kemudian kita cek dulu ya teman-teman. Tangan saya sudah bersih, kemudian kita cek tingkat kematangannya. Nah kalau sudah seperti ini berarti makaroni sudah cukup pas matang ya teman-teman. Kemudian iriskan makaroninya ya teman-teman sampai airnya benar-benar turun di saringan seperti ini. Dan kalau udah matang seperti ini teman-teman, dimatikan saja ya kompornya. Nah ini saya akan mengirisinya sampai airnya turun, benar-benar turun ya, benar-benar turun. Kemudian masukkan ke dalam suatu wadah ya teman-teman. Ke dalam suatu wadah seperti ini. Nah kemudian kita tetap begini, ini airnya harus benar-benar turun.
Kemudian dikipas-kipasin pakai kipas angin sampai makaroninya itu benar-benar nantinya jadi kering-kering gitu ya. Dikipas-kipasin. Terus dikipas-kipas angin. Nah, di sini saya sudah dikipas-kipasin sambil dikasih minyak tadi juga sambil kipas ini dikit-dikit aja. Dan sekarang saya juga akan menggunakan lagi minyak agar tidak lengket ya teman-teman. Nah, usahakan kalau minyak yang ini biar nggak cepat basi itu ya teman-teman, pakai minyak yang sudah digoreng ya, minyak matang. Tapi kalau pakai minyak biasa juga yang nggak digoreng nggak apa-apa, tapi lebih bagus pakai minyak yang sudah digoreng. Berarti minyak yang sudah matang ya, itu biar menjaga tidak cepat basi. Kemudian kalau seperti ini diaduk-aduk aja, dilumurin minyak, diaduk-aduk sampai makanannya seperti ini. Tuh. Sampai glowing ya teman-teman, glowing seperti ini, jangan sampai masih ada lembab-lembab gitu ya teman-teman dari makaroninya. Biasanya habis direbus kan kurang kering gitu, jadi harus benar-benar nggak lembab gitu ya. Seperti itu ya teman-teman cara ngerebus makaroninya. Jadi ini makaroninya, makaroni rebus, khusus makaroni rebus, pokoknya dijamin tidak akan basi. Ini bisa berkekuatan bertahan sampai antara lain 20 jaman ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Tunggu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.